Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Lebaran pada tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita dicoba mendapatkan musibah dari Allah yang berupa pandemi COVID-19. Akan tetapi semua tidak mengurangi semangat kita untuk saling memaafkan. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari Idul Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya Kecamatan Delenggu umumnya Kabupaten Klaten di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah, kita tetap mengedepankan protokoler kesehatan pandemi COVID-19. Karena apa? Karena kalau kita tidak berpedoman pada protokoler COVID-19, maka pandemi COVID-19 tidak akan segera berakhir. Itu sedikit tambahan dari kami, biar nanti COVID-19 itu bisa cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.